Pengumpulan sama juga dituntut daripada anggota polis. Sudah lumrah ramai daripada mereka bertugas pada hari raya. Dengan sokongan keluarga, anggota polis terbabit gigih memastikan ketenteraman awam. Wartawan Hilmi Abdul Malik menyelami realiti pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Raman. Bukan sekadar perlu mengorbankan masa di hari lebaran, bahkan nyawa turut menjadi pertaruhan. Jenayah yang sukar dijangka. Selain mengendalikan kes yang berat, juga pernah diterima menjelang lebaran. Suka atau tidak, itulah lumrah petugas Sang Saka Biru. Kemeriahan tu, raya-raya tu dah hilang sejak 3 hari ataupun 4 hari sebelum hari raya dan terus masuk hari raya dan kemudian berpanjangan selepas hari raya. Sebab siasatan itu sentiasa berterusan. Sebab tu bila kita sebut siasatan tidak pernah dihentikan, dia bukannya satu perkataan yang klise, tetapi dia banyak pengorbanan pegawai, anggota dan pegawai melaksanakan siasatan tersebut. Benda ini lumrah dan benda ini menjadi lazim. Dan bukan saja kepada mereka, tapi keluarga mereka itu sendiri sudah biasa dengan ketidakberadaan ayah, abang, adik, sekiranya seseorang itu dalam keluarga yang lebih besar. Kan? Dalam sibuk menggalas tanggungjawab, kemanisan Syawal tetap diraikan bersama anggota walaupun di pejabat. Ben! Jom kita pergi tengok budak ni. Diorang beraya ke diorang tengah menitiskan air mata? Jom! Baik, jom! Setiap unit mempunyai peranan tersendiri yang saling melengkapi unit di Jabatan Siasatan Jenayah ini. Cabaran risiko yang tidak didedahkan kepada umum membuatkan pengorbanan mereka sukar difahami masyarakat. Jiwa yang sudah sebati dengan kerja menjadikan mereka yang berpeluang mendapat cuti berasa kekok. Apapun kesiapsiagaan sentiasa di tahap tertinggi. Selain cakna, memastikan keselamatan awam sentiasa terpelihara. Mungkin bagi mereka perasaan sedih itu kian malap. Namun, wira yang tidak didendang ini juga wajar dihargai. Saya dah lama tak cuti. Saya pun lama tak cuti ni. Ni apa ni lili-lili pasal tak cuti dan sebagainya. Aku pun tak cutilah. Jom ikut saya. Saya mewakili warga Jabatan Siasatan Jenayah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Laporan Hilmi Abdul Malik, TV3.